Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami dalam perjalanan pulang dari area wisata Air Terjun Ponot, Asahan, Sumatera Utara, menuju ke Kota Kisaran dengan mengendarai mobil Avanza G 1300cc 2015 dan berpenumpang 7 orang. Jalan menanjak, jadi tetap kita gunakan gigi 1. Di sebelah kanan ini adalah gardu induk Asahan 1 PLTA. Begitu keluar dari area wisata Air Terjun, kita harus melewati jalan menanjak yang lumayan panjang. Barangkali ada sekitar 1 km. Jalannya juga sedikit sempit, jadi harus hati-hati ketika berpapasan dengan mobil lain. Tapi selama tidak ada halangan, kita cukup kendalikan gas saja. Tanjakannya semakin curam, kita tambah gas lagi dan tetap menggunakan gigi 1. Ketika berjalan lurus di jalan sempit seperti ini, untuk melatih feeling, sesekali kita ambil rapat ke kiri. Perhatikan spion kiri untuk melihat space antara sisi kiri mobil dengan batas jalan. Hal ini agar memudahkan kita ketika akan berpapasan. Jalan masih menanjak dan sekarang menikung ke kanan. Bunyikan klakson dan sesuaikan gas. Putar setir ke kanan sesuai dengan kebutuhan dan luruskan kembali. Hati-hati, di kanan ada jurang. Nah, di depan ada persimpangan, kita ambil yang ke kiri. Kalau yang ke kanan itu mengarah ke Sigura-gura. Mungkin lain waktu kita akan coba juga jalan-jalan ke sana. Ada peringatan untuk mengurangi kecepatan karena kita akan melewati jalan yang menurun. Kita gunakan gigi rendah saat di jalan menurun agar fungsi engine brake-nya bekerja untuk dapat menahan laju mobil. Dan jika perlu, tekan rem tipis untuk lebih dapat mengendalikan kecepatan mobil. Hati-hati, di kanan itu jurang. Karena pada sisi kanan jalan juga tidak seluruhnya terdapat batas atau dinding pengaman. Terlihat di sepanjang jalan terdapat tumpukan material untuk keperluan pembangunan jalan. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga pengunjung yang datang dapat merasa lebih aman dan nyaman, terutama saat di perjalanan menuju area wisata Air Terjun. Thank you.
jalan menurun dan berbatu, kita gunakan gigi rendah serta bantu rem. Sepertinya di depan ada mobil yang akan berpapasan. Namun karena lebar jalan tidak memadai, maka salah satu harus ada yang mengalah dan mundur. Dan jika dilihat dari posisi dan keadaan jalannya, yang lebih mudah melakukannya itu adalah mobil box putih yang dari arah kita. Karena hanya perlu mundur beberapa meter, sudah ada pelataran untuk menepi, sehingga memudahkan mobil yang dari arah depan untuk melintas terlebih dahulu. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.